pasti susah untuk akses data karena nggak semua kementerian dan lembaga itu buka data. Kalaupun ada yang buka data, datanya nggak lengkap. Sejauh ini kalau dari pengamatanku yang lumayan lengkap ya Kementerian Perdagangan. Tapi itu khusus neraca dagang aja gitu. Di luar dari itu kita agak sulit. Jadi kesulitannya itu adalah akses data. Karena kita kan kadang nulis kita butuh konfirmasi data untuk bikin artikel itu semakin faktual. Gitu. Sumbernya bisa macam-macam, bisa dari NGO, bisa dari instansi pemerintah, atau dari hasil research. Tapi selama ini kan data itu tercerai-berai gitu, kita agak kesulitan mencari, misalnya kita mau cari data tentang climate change, kita harus cari satu-satu gitu kan. Nah sementara di WRI ini ternyata udah dikompil, udah dikompilasi, jadi memudahkan lah buat kita. Pastinya ngolah data yang lebih, tadi kan sebenarnya cara lebih mudahnya, tapi aku tahu di belakang itu sebenarnya processing data itu lebih sulit lagi dari itu. Nah kalau memang ada kesempatan, ingin belajar lebih dalam soal processing data. Kalau saya sih pengennya meningkatkan skill di semua aspek ya. Maksudnya dari awal cara findingnya gimana, cari aksesnya, terus juga membersihkan datanya. Tadi waktu kita download ternyata datanya ada ribuan kolom di Excel dan itu kan memusingkan, itu perlu dibersihkan. Itu kan kita ada skillnya lagi. Terus juga untuk analisisnya, visualisasinya, cari angle, gak macam sih. Oh itu menurutku bakal sangat berpengaruh besar. Kita selama ini terlalu bergantung pada data-data mentah yang kita pusing nyarinya. Nah di sini kita udah ada visualisasi, udah ada analisis. Ini bisa jadi, sebenarnya mungkin bisa jadi bukan cuma untuk liputan, tapi juga untuk mencari inspirasi, cari angle, kira-kira angle apa yang menarik gitu kan, bisa kita telusuri satu-satu. Dan menurutku platform kayak gini penting banget untuk dikembangkan, semakin biar lebih dikenal nggak cuma wartawan tapi juga cuma profesi lain gitu, sangat-sangat berpengaruh. Yang paling menarik adalah diperkenalkannya cara mengolah data yang baru, termasuk dalam kategori cukup mudah karena beberapa kali dapat pelatihan di kantor itu agak sulit pakai Python dan segala macam. Nah di sini dapat metode yang lebih baru, lebih mudah. Jadi tadi kayaknya ngolahnya lebih gampang gitu. Yang pasti yang pertama ini data-data di Research World akan aku share ke kantor karena ini baru dan kayaknya tim di kantor pun juga kayaknya belum pernah pakai Research World, jadi pasti akan aku share ke kantor. Terus tadi aku juga banyak menemukan data-data baru soal lingkungan dan sebagainya di Research World yang kita belum gali, jadi kayaknya ini akan banyak follow up ke depannya untuk artikel dan ide-ide liputan selanjutnya sih.